Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Di list 5 film kali ini, gue mau ngasih sesuai requestan kalian, yaitu 5 film action Korea terbaik versi Next Cinema. Gue spesialin buat kalian yang suka nunda-nunda dan opo-opo Korea, dan yang terpenting buat kalian yang suka nonton film aksi laga terkeren dan terseru. Selamat menonton dan jangan di skip videonya, tonton sampai habis ya. Buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo subscribe dulu channel ini dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama yaitu diisi dengan film action Korea yang dibintangi perempuan sebagai pemeran utamanya. Film ini berjudul The Villainess. Film ini menceritakan seorang wanita pembunuh bayaran bernama Sung Hee yang sejak kecil sudah dilatih untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Ia lalu direkrut menjadi agen intelijen yang menjanjikan kebebasan setelah 10 tahun bekerja. Namun segalanya menjadi tidak terkendali ketika seorang dari masa lalunya tiba-tiba kembali dari kehidupannya dan membawa kembali masa lalunya yang kelam. Film The Villainess diproduksi oleh Kim Wo-taek, disutradari oleh Jung Byung-gil, dan dibintangi oleh Kim Ok-bin, Shin Ha-kyun, Jun Sung, dan masih banyak yang lainnya. Gak heran jika film ini mendapatkan applause standing ovation dari penonton selama 10 menit saat ditayangkan di Cannes Film Festival. Film ini pun meraih kesuksesan yang luar biasa saat ditayangkan di berbagai negara di luar Korea Selatan dan menjadikannya salah satu film box office dunia yang sangat populer pada masa itu. Kelam dan sadis adalah deskripsi yang tepat untuk film ini. Aksi pembunuhan menjadi menu utama filmnya. Dan film seperti ini memang sudah banyak diproduksi dan menurut gua film ini sekilas mirip film John Wick versi ceweknya. Namun semuanya terasa berbeda dengan kemasan sinematiknya yang kreatif. Hal yang paling mendominasi adalah aspek sinematografi dan editing itu menurut gua keren abis. Film The Villainess ini tayang perdana pada 8 Juni 2017 dan mendapat skor sebesar 6,7 di IMDb dari 11.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film kedua ini diisi dengan film yang konon katanya film ini sampai tayang di 10 negara. Film ini berjudul The Swindlers. Film yang menceritakan bahwa Ji-sung adalah seorang penipu cerdas yang hanya menipu sesama penipu untuk menangkap Jang Do-chil. Dia membentuk suatu rencana besar di mana dirinya pertama kali merekrut seorang jaksa Hee-so. Selain itu, dia juga merekrut penipu-penipu lainnya yang bernama Suk-dong, Chon-ja, dan Chief Kim. Mereka akan memberi umpan ke tangan kanan Jong Do-chil yang bernama Seung-gan. Film The Swindlers diproduksi oleh Sung Chang-yeon, disutradari oleh Jang Chang-won, dan dibintangi oleh Hyun Bin, Yeo Ji-tae, Bae Seung-woo, Park Sung-wong, Nana, dan Ahn Se-ya. Hal yang paling menarik di film ini adalah alur cerita yang sangat sulit ditebak dan membuat penonton juga ikut tertipu berkali-kali. Dalam film ini, porsi action dan drama juga sangat pas dan tidak mendominasi, apalagi ada kisah keluarga, persahabatan, dan kekuasaan politik membawa jadi satu yang membuat film ini makin berkesan. Keren banget pokoknya. Dan dari film ini, kita juga menjadi tahu tentang bagaimana permainan politik di masyarakat dan juga kejahatan yang dilakukan oleh para pemberantas kejahatan dan juga bagaimana cara para penipu menipu orang lain dan bahkan juga menipu penipu lainnya. Dan pastinya juga ganjaran yang akan diterima bila melakukan suatu tindakan kejahatan. Google sih ini menurut gua joss banget pokoknya. Film The Swindlers ini tayang perdana pada 22 November 2017 dan film ini mendapat skor sebesar 6,5 di IMDb dari 1.300 lebih penonton yang vote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film ketiga yaitu film yang di negara asalnya, film ini dibintangi deretan aktor dan aktris papan atas yang sudah tidak diragukan lagi soal aktingnya. Film ini berjudul Fabricated City. Seorang gamers bernama Kun Yo adalah pengangguran, tapi di dunia maya dia adalah pemimpin dari kelompok para gamers tersebut. Kun Yo kemudian dijebak soal pembunuhan. Dan dengan bantuan teman gamenya, mereka mencoba untuk mengungkapkan kebenaran tentang kasus pembunuhan tersebut. Dan cerita yang menarik dan membuat film ini jadi lebih bagus menurut gua. Film Fabricated City diproduksi oleh Kim Hyun Chul, disutradari oleh Park Won Hyung, dan dibintangi oleh Jae Chang Wook, Sim Eun Kyun, An Jae Hong, dan masih banyak yang lainnya.
Secara umum, konsep cerita yang disajikan Fabricated City mungkin memang sedikit mainstream. Kalian pun mungkin sempat menyaksikan beberapa film Korea atau film Hollywood dengan cerita yang hampir sama. Namun, elemen of surprise yang ditambahkan dalam film menambah keseruan tontonan. Plot dipelintir sedemikian rupa sehingga membuat mood penonton naik turun. Pengembangan setiap karakternya juga bisa dibilang cukup untuk sekelas film yang dipenuhi dengan aksi dan proporsi drama. Aksi yang ditawarkan dalam film juga sangat pas. Hal ini tentu saja membuat penonton tidak akan bosan meski harus menatap layar selama kurang lebih 2 jam. Film Fabricated City tayang perdana pada 9 Februari 2017. Dan film ini mendapat skor sebesar 6,9 di IMDb dari 3.500 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film keempat akan diisi film action yang lebih tepatnya mirip dengan film action India yang kemarin gue bahas. Film ini berjudul The Man Cha Tae Si, pria pendiam menjalankan penggadaian. Teman satu-satunya Somi, gadis kecil tinggal di lingkungan yang sama. Dan ibu Somi yaitu Hyo Jong, seorang penari dan pecandu heroin. Diinstruksikan kekasihnya Hyo Jong mencuri heroin dijual di bar tempat dia bekerja. Dan dia menyembunyikannya di tas kamera yang dia titipkan ke Taesik untuk disimpan. Dan ibu Somi mempunyai masalah dengan mafia. Alhasil, para mafia menculik Somi dan pria pendiam menyelamatkan temannya tersebut. Cerita di film ini hampir mirip dengan film India yang sebelumnya gue bahas, yaitu film Rocky Handsome. Tapi mungkin banyak perbedaan, beda negara dan beda penggarapan, oke? Film The Man From Nowhere diproduksi oleh Lee Tae-hyun, disutradari oleh Lee Jong-bum, dan dibintangi oleh Won Bin, Kim Se-ron, dan masih banyak yang lainnya. Untuk adegan laga, film The Man From Nowhere memberikan aksi yang sungguh memukau dan sedikit gore, di mana percikan atau mengalirnya darah lumayan mendominasi film ini. Tapi bukan berarti semua aksi berkelahian Taesik bersimpa darah. Jelasnya, keseruan adegan-adegan laga yang terjadi semakin meningkatkan intensitas dalam film ini. Film ini juga mengartikan kepedulian seseorang terhadap orang lain, walaupun itu bukan siapa-siapanya. Pokoknya keren banget ini film. Film The Man From Nowhere tayang perdana pada 5 Agustus 2010 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb dari 59.000 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang telah mencetak rekor di negara asalnya, yaitu Korea Selatan, dan dengan jumlah penonton lebih dari 10 juta. Film ini berjudul Veteran. Film ini bercerita tentang seorang detektif bernama Seo Deo-chol yang selalu berhasil memecahkan kasus kejahatan bersama timnya. Suatu hari dia dihadapkan pada kasus kejahatan kelas kakap yang pelakunya adalah Jae Tae-ho, pemuda kaya dan angkuh. Jae Tae-ho merupakan pimpinan sekaligus pewaris dari grup Seungjin. Film Veteran diproduksi oleh Kim Jung-min, disutradari oleh Ryu Sung-wan, dan dibintangi oleh Hwang Jung-min, Yoo Ah-hin, Yoo Ha-jin, dan masih banyak yang lainnya. Film Veteran hadir dengan paket lengkap menurut gua. Kenapa? Karena film ini menyuguhkan banyak aspek hanya dalam durasi 123 menit aja. Kisah perjuangan, pengorbanan, serta percintaan terangkum apik dalam film ini. Meski mengusung genre action kriminal, namun bumbu komedilah yang sangat melekat di film ini. Acting Yoo Ah-hin dalam film Veteran sangat baik. Ia mampu membawa karakter Jae Tae-ho begitu hidup. Bahkan tak jarang penonton dibuat ikut emosi dengan tingkah menyebalkan jari Jae Tae-ho yang bengis. Efek visual dan sinematografis dari film Veteran sangat bagus. Adegan berkelahi dan tabrak-menabrak mobil dalam film ini dibuat senatural mungkin. Film Veteran tayang perdana pada 5 Agustus 2015. Dan film ini mendapat skor sebesar 7,0 di IMDb dari 4.700 lebih penonton yang ngevote film ini. Film ini mendapat rated NC-17. Film dengan kategori ini dianggap terlalu dewasa untuk disaksikan oleh anak-anak. Oke, itu aja 5 film action Korea yang sadis dan brutal yang gue saranin buat kalian tonton. Kalian bisa menambahkan list dari film action Korea versi kalian di kolom komentar ya. Dan buat yang mau request rekomendasi film ke gue, bisa tulis di kolom komentar juga. Jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang dan bisa semakin banyak membuat konten-konten yang menarik seperti ini. Like video ini jika kalian suka dan dislike video ini jika kalian gak suka. Dan satu lagi, share video ini ke teman-teman media sosial kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Are, sampai ketemu di video selanjutnya.